Pemerintah Kota Cimahi Kabupaten UPT air minum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ngadistribusikan cai saban mingguna pikeun nyumponan kebutuh cai bersih masyarakat. Para beberang mampulu-pulu warga pojok selatan Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah antukna nampa kiriman cai anu kadua kalina jero sabulan ieu. Mangpuluh-puluh warga RW 12 Pojok Selatan Kelurahan Setiamanah Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi anu jero sabulan katompernakeun katarejang usum haldo panjang perebo isuk-isuk ngarantai pikeunan dean cai bersih anu dikirim ku pamarentah Kota Cimahi ngaliwatan UPT Air Minum Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman atawa DPKP Kota Cimahi. Tim mimiti galon ember tapi kajarigen dikumpulkan kumang puluh-puluh warga pikeun nandean eta cai bersih. Warga ngarasa kabantu kuayana eta kiriman cai anu dibagikan ku pamarentah Kota Cimahi. Pangnak itu, tina 400 kepala kula warga di eta lelewek, meh sakumna seseteun cai balukar usum haldo panjang. Tapi waktu pikeun nyalurkan eta cai bersih dina arongan warga mah masih katitih kurang. Pangnak itu jero sapoena saban kula warga butuh genep galon cai keur dipake nyumponan kabutuh sapopoe. Ya kalau kemaraunya panjang ya, ya mungkin dampaknya semuanya. Dari warga sendiri kalau pengiriman aja. Ya kemarin baru pengajuan itu dikasihnya seminggu dua kali. Jadi ya ini yang kedua. Oh, ini baru yang kedua. Yang kedua. Ini dari UPT. Ya, dari yang baru. Belum. Memang kondisinya air sendiri di warga seberapa, Pak? Kalau airnya untuk wilayah sini itu sebetulnya bagus, airnya cuma kalau musim kemarau itu kering. Kering di wilayah. Tapi lagi ngantri apa, Bu? Ngantri apa? Ngantri air. Air bersih. Udah berapa lama sih Bu di sini kekeringan? Udah sebulan lebih. Sebulan lebih ya. Udah sebulan lebih. Ya. Ke bawah. Biasanya ini dipakai buat apa aja sih Bu airnya? Ya cuma untuk mandi, untuk cuci, untuk masak. Ini udah berapa kali ke berapa kalinya Bu ada pembagian ini? Baru dua. Baru dua kali ya? Gimana Bu ada pembagian ini? Alhamdulillah. Menunggu mengirang tenaga lah. Warga nu seseuteun cai bersih balukar halodo miharep, durasi prak-prakan ngirim cai bersih teh bisa ditambahan tina saminggu sakali, jadi dua kali jero saminggu. Pangnak itu tangtuna pikeun nyukupan kabutuh cai bersih anu dipake pikeun nyumponan kabutuh sapopoe masyarakat. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.